Guys, long time no see. Maksudnya long time gak nge-vlog. Ya sih, ini random vlog aja tuh poni gue. Jadi hari ini gue mau ngampus. Gue bukan anak SMA lagi, gue udah kuliah. Aku merantau. Nah, jadi gue kuliah di Unpar dengan jurusan bisa dilihat sosiologi, ya, hukum. Dan hari ini gue cuma satu kelas jam 10. Dan kebetulan karena kosan gue deket banget sama kampus, jadi gue nanti jalan jam 9.15. Oke, nanti lihat keseruan gue selama di kampus dan ketemu sama teman-teman gue. Oke, see you guys in my class. Bye. Lupa dengan OOTD. Hari ini gue gak makeup. Tapi kayak cuma pakai maskara sama lipstick aja biar gak pucat. Karena gue mager makeup. Karena gue udah mau liat gue cantik juga. Jadi kayak ngapain gitu. By the way, gue juga mau ini deh, apa namanya? Oh, jadi di dalam tas anak hukum tuh ada apa? Ada binder, ya buat mark catatan. Sama ada buku wajib, itu kayak ilmu negara. Punya Pak I gede, something. Terus ada tisu basah, dompet, jedai, dan apa ini namanya? Cotton pencil. Ya udah sih. Terus sama nanti buat nyimpan lipstick atau enggak, masker atau enggak, kunci kamar. Dah, kita aja. Okay, it's time to go to campus. Not go to school anymore. Jangan pakai parfum. Kalau nggak pakai parfum itu bau, dan itu kelakuan gue. Jadi gue hari ini tuh belajar ada mata kuliah ilmu negara bersama dosen abang sepupu saya yang sudah lulus dari Unpar selama berapa tahun ya? 6 tahun. Ini gue harus minum vitamin. Karena apa? Karena supaya menumbuhkan rambut saya botak. Oke, habis cuci piring pakai kaos kaki, pakai sepatu, habis itu kita berangkat. Bye bye. Last but not least, kalau gue jalan sendiri gue selalu pakai earphone. Haha. All set. We're going to campus. Dosennya belum datang. Hello, kita udah selesai kelas. Iya, kelas 1, Pak. Kita lagi di UGH, kita mau beli makan. Jadi bisa kita tempat nongkrong, tempat belajar, tempat tidur, tempat main. Gak pada belajar sih, nongkrong. Iya. Hai. Terus kita di sini ngapain? Kita main aja. Day 2, ini hari Rabu. Karena kemarin gak sempet nge-vlog karena tuh capek. Dan badan gue lagi not healthy. Jadi yaudah,
It's 7 AM. Harusnya gue berangkat jam 7.15 nanti. Karena gue ada kelas pagi jam 8. Dan hari ini tuh ada 3 matkul. Berarti gue sambil pakai masker ya. Gue lagi ngomong. Aku gimana ya? Enaknya ngomong ke gue atau aku? Ya aku aja. Nggak deh, tergantung gue moodnya gimana. Nah hari ini itu ada 3 matkul, PHI, Bahasa Indonesia, dan PIH. Kayak sebenarnya nggak sebenarnya, cuma kayak ya udah malas aja sebenarnya. Cuma ya nggak boleh bolos. Tapi juga mau bolos, ya kan? Jadi kayak kita langsung aja makeup. Oke, okay? Bye. Oke, okay. I'm done with my makeup. Nggak sih, gue cuma pakai mascara sama eyeliner sama lipstick aja. Karena gue nggak tahu kenapa gue lagi malas banget makeup, jadi gue kayak paling nggak pakai masker aja. Jadi, ya, ini mumpung masih ada waktu sebelum 7.15, gue mau rebahan lagi. Siapa yang nggak mau rebahan? Jadi kayak, let's go. See you in my class. Semoga nggak terlalu ramai, karena biar gue bisa liatin gedung Eva tuh kayak gimana. Bye bye. Hai. Hai. Balik lagi bersama Kia. Ya, selalu bersama Kia. Karena kita kelasnya banyak. Sama. Betul. Sini ada Foren. Dan teman-teman lain. Ini kita udah mau mulai. Hi Mary. Ini Mary. Hai. Ya udah, intinya kita lihat aja kalau kita pura-pura belajar, kita lagi belajar. Lagi bercanda kita belajar. Kursi kayu. Kita ada sekelas, cuma kayaknya mau diabsen. Iya. Habis ini kita mau kemana? Makan. Kita mau beli kelas di toko. Kelas kedua kosong. Kita lagi on the way. Halo. Karena liftnya rame. Turun. Kita harus turun ke basement. Oke, kita udah mulai jam 11. Kita mau ke lantai 3. Kita gak boleh. Kita sengaja ngulur waktu karena ramai banget. Iya, ramai banget. Karena ada Pak Ganjar. Pak Ganjar. Dan kita enggak ketemu sama Anya. Emosi. Sehingga kita harus melewati gedung fisik dan tangga bursi. Ini tangga legend ini.